Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala amma ba'd Ahibati Rahimani wa rahimakumullah Di antara Keutamaan yang Allah jadikan Di 10 hari pertama Dalam bulan Dhul Hijjah Salah satu bulan di antara bulan haram Yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan 10 hari yang disebut oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sebagai hari terbaik kemudian yang kedua hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika seseorang melakukan amal saleh di dalamnya dan lebih dari itu para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyimpan di antara 10 hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hari yang terbaik, salah satu di antaranya di tanggal yang ke-9, sebagai hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keutamaan-keutamaan melebihi hari-hari lainnya di antara 10 hari tersebut. Hari yang sering dikenal di dalam Islam sebagai hari Arafah, tanggal ke-9 Dhul Hijjah yang disebut atau dinamai oleh umat Islam sebagai Yaum Arafah. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada para sahabat dalam hadis yang sahih, Al hajju Arafah, kata Rasulullah SAW, Haji intinya atau hakikatnya adalah hari di mana orang-orang berdiam di tanah Arafah. Sehingga hari tersebut dikenal atau masyhur dengan istilah Yaumu Arafah di kalangan orang-orang yang beriman. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun bersumpah dengan hari di tanggal ke-9 Zulhijjah ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa wa Di dalam surat Al-Buruj para mufassirin mengatakan di antaranya Rasulullah SAW kata mereka bersabda bahwasanya dimaksud dengan al-masyhud di dalam ayat tersebut adalah hari Arafah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW al-masyhudu huwa yaumul Arafah Adapun syahid yang disebut dengan syahid di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya adalah yaumul Jum'ah. Artinya sebagaimana yang disebut-sebut oleh para mufassirin ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya dalika tadullu ala azamatil makhluk maka hal tersebut menunjukkan kepada agungnya makhluk tersebut sehingga yaumu arafah menjadi hari yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dia adalah hari yang agung bagi kaum muslimin di hari ini, ahibati fillah azanallahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penyempurnaan Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-imam muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menerima firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-ma'idah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa ul-islam Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian, agama kalian, dan aku juga sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dan aku rida Islam sebagai agama kalian. Aku rida Islam sebagai agama kalian. Orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya kalian memiliki hari di mana jika hari itu menimpa kami atau kami yang mengalaminya, la maka kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Dikarenakan di hari itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama bagi kaum muslimin sehingga tidak ada lagi syariat yang lebih baik dari syariat Islam dan tidak ada perkara yang lebih menggiring kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala melebihi perkara yang sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu di tanggal ke-9 Dhul di Haji Wada hari yang dikenal dengan Yaum Arafah Ahibatifillah hari ini adalah hari di mana kaum muslimin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih. Bukan hanya saja para hujjaj, orang-orang yang berhaji. Ketika mereka berada di Padang Arafah, tapi juga seluruh umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan menginginkan kita mengagungkan Allah dengan zikrullah wal yadhkuru fi ayyamin ma'lumat kata Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaknya kalian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang ma'lumat yaitu di 10 hari pertama bulan Dhul dan salah satunya adalah hari Arafah di hari itu pula Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hari yang lebih banyak dari hari Arafah <tuh> di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pembahasan yakni menyelamatkan hamba-hambanya dari api neraka sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadith yang diriwayatkan Imam Muslim Rasulullah SAW mengatakan ma min yaumin aktharu an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Min yaumi Arafah melebihi hari Arafah. Wa innahu wa yubahi Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat yakni mendekati hamba-hambanya pada hari itu, thumma yubahi Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka kepada para malaikatnya. Fayaqul kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ma haula? Apa yang diinginkan oleh mereka? Ahibati fillah, wa Dan hari Arafah adalah hari di mana doa seseorang menjadi doa yang terbaik. Artinya doa apapun yang dipanjatkan pada hari itu. Khususnya bertepatan dengan waktu di mana orang yang melakukan haji itu berada di padang Arafah melakukan wukuf maka Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al Imam At-Tirmidzi diriwayatkan oleh beliau rahimahullah khairud du'ai doa du yaumi Arafah kata Rasulullah SAW sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah wa khairu ma ana wan nabiyyun dan doa terbaik kalimat terbaik yang aku katakan dan juga para nabi di hari itu dan para nabi di hari itu ya ahibati adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir maka kalimat itu adalah kalimat yang terbaik yang bisa diucapkan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi sebelum beliau shalawatullah dan di hari ini pula hibati Allah Subhanahu wa taala melakukan pembebasan dosa bagi hamba-hambanya yang berdosa yang senantiasa melakukan kesalahan bila dia melakukan puasa ketika dia tidak berhaji di hari itu maka seluruh hamba Allah selain yang sedang melakukan wukuf di Arafah itu disunnahkan untuk melakukan saum yang sering kita sebut dengan saum Arafah karena memang dilakukan di hari Arafah di tanggal ke-9 Dhul Hijjah. dan Rasulullah SAW mengatakan siyamu Arafah atau siyamu yaumi Arafah kata Rasulullah SAW, Ahtasibu an Allah an yukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati Dan puasa Arafah, aku berharap kepada Allah, aku memohon meminta kepada Allah agar orang-orang yang melakukannya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Maka ahibbati fillah, kita tidak akan pernah menemukan dari kalangan salafus saleh yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di hari ini melainkan kita akan menemukan mereka dalam keadaan yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk melakukan ibadah sekuat tenaga sebaik mungkin dan memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala sebagian salaf mengatakan ketika usia mereka lanjut dan mereka mengalami hari Arafah baik mereka haji ataupun tidak maka mereka memegang janggut-janggut mereka kemudian mengatakan ya rab Tani engkau telah membuat aku tua artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu kehidupan kepada mereka sehingga mereka mengalami masa tua fa'atiqni ya Allah bebaskanlah aku Kemudian mereka berdoa minta kepada Allah bebaskanlah aku dari api neraka-Mu ya Allah. Artinya itu kalimat yang mereka ungkapkan, mereka ucapkan, mereka harapkan, mereka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah uh, cara orang-orang yang saleh, cara orang-orang yang memahami keutamaan hari Arafah atau tanggal ke 9 tul hijjah untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut agar mereka mendapatkan fadilah keutamaan yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan manfaat dan taufiknya kepada kita semua. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan juga diampuni dan dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam biswa.